Sama friend everybody in the world, how are you bro? Yo, terima kasih sudah menonton video kali ini. Ya, jadi kali ini guys, kita akan nge-reaction lagi guys. Rifki Lux always reaction, ya yeah. Apabila bisa, kenapa tidak? Ya kan? Jadi kali ini kita akan melanjutkan lagi guys, reaction dari video yang sebelumnya udah gua reaction guys, yaitu PUBG Not In Real Life part 3 guys. Ketiga, waduh, kemarin 1 dan 2 sudah kita reaction. Dan yang ketiga, gue penasaran dengan jalan ceritanya. Gue belum nonton sama sekali. Yaudah, tanpa lama basa-basi, langsung aja kita reaction videonya. Oh iya, sebelum nge-reaction videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe di bawah, karena itu yang membuat gue semakin semangat untuk bikin video untuk kalian semua tentunya guys, oke? Okay? Ya, langsung aja, skui. Oke, episode sebelumnya. Oh ini yang si Mr. Kokom jadi gila guys. Kesian kan? Kenapa lah tu agaknya? Putus cinta kot. Jom lah. Okay. Okay, dia sekarang sedang di mana ini guys? Dia pakai headset bagus. Phone kau ni, bunyi dia tadi. Oh, di warnet ya? Okay. Jadi telepon sama Baby Honey alias pacarnya. Oke. Kok berbeda ya? Oke. Dia balik rumah dan itu nggak tahu siapa saya, entah istri entah pacarnya, nggak tahu dah. Pokoknya itu siapanya nggak tahu. Dia buka kulkas. Makanan tak ada? Dia lapar kayaknya guys. Oke. Oh, gimana tadi? Kawan-kawan tadi. Main game lah tu. Iya, apa lagi? Awak tahu tak sekarang pukul berapa? Orang lain main game juga. Tapi tak adalah macam awak. Dah lah call banyak kali tak angkat. Main game sampai tak ingat nak balik. Baik tak ya balik. Tidur je kat sisi tu. Lagi bagus. Cyber Cafe. Oh, itu namanya. Cyber Cafe. Tak, sekarang apa masalah dia? Saya main game je kan? Apa yang awak tak puas hati sangat ni? Memang saya tak puas hati. Awak tu 24 jam asyik main game aja. Awak sedar tak yang awak tu ada bini? Oh, ini istrinya. Eh, saya main game pun. Saya tak pernah bayarkan awak punya nafkah tau. Awak fikir nafkah tu duit je ke? Perasaan saya? Awak tak fikir? Okay. Dekat akhirat nanti awak nak jawab apa? Kalau asyik main game je. Kira okey lah saya main game. Ha? Daripada saya main perempuan. Malah betul lah aku tekat dengan perempuan ni. Okay, terjadilah konflik sosial antara suami dan isteri guys. Okay. Aziz PUBG. Hai, hello. Hello bro. Hai, dia juga lagi. Pada sini tengah minum. Kenapa? PUBG tu? Tak nak. Mesti aku dah bising lah. Dah lah, aku tinggi suara hari tu kat dia. Alah, biasa tu perempuan. Kau tak try pujuk dia? Banyak kali dah aku try pujuk dia. Biasa okey je, tak pernah-pernah dia marah macam ni. Nanti kau try lah pujuk lagi. Amatlah aku kalau dah majuk macam tu. Ya dia. Tak lah, majuk-majuk lah. So, kau memang tak nak PUBG lah ni? Oh, sekarang tak kot. Aku duduk rumah je. Nanti kalau dia okey aku rujuk kau lah. Okay? Okay bro. Okay. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Dia minum teh obeng, guys. Gak tahu teh obeng ke Batam, kalian. Oke, sini datang melihat dia. Bang. Apa tuh? Sini kejap, bang. Apa tuh? Apa dia? Sini lah kejap. Turuti lah, ya Allah. Cepatlah sini. Serimu itu, woi. Ya Allah. Apa lagi katanya kan? Anjah! Racun teklari, ada sponsor lagi. Mau jadi dikasih, aduh, fasilitas game di rumah. Bayangkan, idaman banget apa daya gua. Aduh, sumpah. Sangat menggiurkan, guys. Kursir lagi, aduh. Mati, sumpah istri perhatian kali. Coba ada di dunia. Wah, sinilah. Abang duduklah dulu. Duduk. Oke. Duduk. Terus tu? Apa lagi? Main berdua? Bikin video? Ah, lumayan tu kan. Bareng bini gitu main game. Apa ni? Untuk abang lah. Hai! Baik, betul. Tapi kenapa? Actually, saya minta maaf sebab marah-marah abang hari tu. Mungkin saya kot yang tak faham tentang minat lelaki ni. Okey. Sebenarnya saya yang salah. Saya pun tak patut tinggikan suara saya kat awak hari tu. Tapi saya tak faham. Kenapa awak belikan semua ni? Untuk lebih dekat dengan isterinya? Sebab sebenarnya saya nak abang sentiasa ada di sisi saya. Saya dah ni apa? Daripada abang main game kat luar, lebih baik abang main game kat rumah kan? Aduh, so payah daman banget. Saya dah halang abang pun tak boleh. Saya tak minta pun awak belikan saya semua ni. Okey. Tapi kalau awak dah belikan tu, hantarkan lah. Saya terima kasih lah. Sekejap. Awak beli semua ni kat mana? Oh, hari tu saya ada call Racun Tech. Lepas tu saya pergi ke ofis diorang untuk tanya pasal barang-barang komputer ni. Yelah, saya kan perempuan. Malah saya tahu pasal komputer ni kan. Tapi kenapa sampai dua? Satu lagi. Satu untuk abang. Satu untuk saya. Satu untuk saya. Boleh kita main sesama? Ah, jadi buffer. Pandai main game. Jadi buffer. Awak jangan rendah kat saya. Saya pun gamer tau. Oh. Iya ke? Siapa? Awak jangan buat lupa eh. Kita kena kat sisi awak dulu. Cybercafe. Oh, ternyata warnet. Warung internet di Indonesia. Cybercafe Malaysia. Sakit lah. Okay. Okay, dapat kosakata baru, guys. Janji tau dengan saya. Janji? Janji apa tu? Okay, janji apa? Saya tak kisah awak nak main game. Ha? Tapi, awak kena pandai bagikan masa. Okey, ini termasuk hikmah, guys. Jangan lupa solat. 100. Awak janji? Janjilah, hey. Janji. So, apa lagi? Jomlah, Pak Ji. Weh, ini idaman si gila. Okey, langsung dia main PUBG, guys. Sedia? Sedia. Oh, nice. Nice. Masih bersambung lagi. Lelaki dan game kadang tak dapat dipisahkan. Ui. Tapi hanya lelaki bodoh sahaja yang sanggup mengabaikan keluarga hanya karena game. Racun Tech. Pusat barangan komputer negara ini. Dapatkan pinjaman anda di Racun Tech sekarang.
Okay. Nice video. Istri perhatian, mantap sekali. Diajak main PUBG berdua, dibelikan gaming all set, bayangkan headset, monitor, CPU, keyboard, mouse. Semuanya all set dan itu harganya mahal. Warna-warni itu idaman. Apa daya saya cuma pakai green screen dan HP. Ya, actually videonya bagus. Videonya gak nyangka dan dibanding cerita sebelumnya itu nyambung, tapi ya agak kurang nyambung sih. Gak nyangka nyambungnya ke situ gitu, tapi hikmahnya bagus sih. Dan ini istri idaman, waduh, sumpah dah ini, walah, ini, aduh, kok saya baper ya. Oh iya, terima kasih udah nonton video kali ini. Ya itu aja reaction gua tentang video Mr. Com PUBG Not in Real Life part 3 guys. Dan ya menurut gua videonya bagus, videonya mantep, videonya bikin baper, dan videonya itu gitulah. Ya udah, terima kasih udah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe di bawah, karena itu yang membuat gue semakin semangat untuk bikin video untuk kalian semua tentunya guys. Oke, okay? Ya jadi ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di Refillux channel yang mempersatukan kita. Dadah.